Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi di fakta dan sinopsis drama terbaru Ji Chang-wook. Drama ini adalah drama pertama di mana Ji Chang-wook akan berpasangan dengan artis cantik Kim Ji-won. Dilansir dari Sompi, Senin tanggal 27 bulan 7 2020, perwakilan dari industri kedua aktor menyatakan bahwa Ji Chang-wook dan Kim Ji-won akan membintangi drama pendek yang berjudul City Couples Way of Love. Drama ini akan tayang di Kakao TV berdurasi 25 menit dengan total 12 episode dan katanya drama ini memiliki season, berarti ada season 1 dan season 2. Jika tidak ada perubahan jadwal, mereka mulai syuting bulan Oktober dan tayang perdana pada bulan November 2020. Sutradara dari drama ini adalah Park Shin-woo yang telah menyutradarai drama It's Okay to Not Be Okay, drama yang sangat populer di masanya. Penulis naskahnya adalah Jung Hyun-jung yang juga penulis dari drama Need Romance dan Discovery of Love. Sinopsis utama dari drama City Couples Way of Love yang dibintangi aktor Ji Chang-wook dan artis Kim Ji-won menceritakan tentang cinta yang mengancam jiwa di sebuah kota. Saya ingin memberikan sinopsisnya secara keseluruhan dan lebih banyak, tapi untuk sekarang saya cuma mendapatkan sinopsis drama ini secara garis besarnya saja. Jadi kita tunggu sinopsis dan trailer perdananya keluar. Banyak dari para fans mereka berdua yang tidak sabar ingin melihat penampilan dan akting Ji Chang-wook dan Kim Ji-won. Salah satu komentar fans mereka mengatakan, "Bagaimana ini? Aku tidak bisa membayangkan. Mereka pasti akan terlihat menggemaskan saat menjadi pasangan." Ji Chang-wook sendiri adalah aktor yang menjadi pemeran utama di drama Suspicious Partner, Kitu, Healer, dan beberapa drama populer lainnya. Sedangkan Kim Ji-won adalah sosok sersan cantik di drama The Scandal of the Sun dan wanita manja yang menginginkan cinta Lee Min-ho di drama The Hills. Pasti teman-teman semua yang penggemarnya Ji Chang-wook dan Kim Ji-won pasti mengingat semua drama yang aku sebutin tadi kan? Inilah beberapa video Ji Chang-wook dan Kim Ji-won yang lucu dan imut, cantik dan ganteng. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.